Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Tips kesehatan. 8 sumber makanan terbaik yang kaya asam lemak omega-3. Asam lemak omega-3 merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sayangnya, tubuh tidak memproduksi nutrisi ini secara alami, sehingga perlu didapatkan melalui makanan. Lantas, apa saja manfaat omega-3 dan apa saja makanan yang banyak mengandung omega-3? Mari simak penjelasannya berikut ini. Manfaat asam lemak omega-3. Omega-3 adalah lemak tak jenuh tunggal yang terdiri dari berbagai jenis. Seperti EPA, DHA, dan ALA. Asam lemak omega-3 memiliki peran penting dalam tubuh, yakni sebagai komponen fosfolipid. Fosfolipid adalah molekul lipid yang bertugas untuk membentuk struktur membran sel di retina, otak, dan sperma. Selain itu, asam lemak ini juga dibutuhkan untuk pembentukan eicosanoid. Yakni molekul pensinyalan yang ada pada sistem kardiovaskular, paru-paru, endokrin, dan sistem imun. Orang yang kekurangan asupan omega-3 akan rentan dengan berbagai masalah kesehatan. Seperti penyakit jantung, rheumatoid, arthritis, stroke, demensia, serta degenerasi makula atau gangguan penglihatan. Ragam makanan yang mengandung banyak omega-3. Agar tubuh Anda tetap sehat, asupan omega-3 harus terpenuhi. Melansir laman National Institute of Health, asupan asam omega-3 berdasarkan jenisnya berbeda-beda. Pada anak dan remaja usia 2 hingga 19 tahun, asupan ALA per hari yakni 1,55 gram pria dan 1,32 gram wanita. Sementara untuk orang usia di atas 20 tahun, membutuhkan ALA per hari sebesar 1,59 gram wanita dan 2,06 gram pria. Kemudian, asupan DHA dan EPA per hari berkisar 40 mg untuk anak dan remaja dan 90 mg untuk orang dewasa. Untuk memenuhi asupan nutrisi tersebut, Anda bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung omega-3. Di antaranya adalah satu, kelompok ikan makarel. Makarel adalah sebutan ikan laut yang mencakup kelompok ikan tenggiri dan kembung. Pada 100 gram ikan makarel mengandung 5.134 mg omega-3. Selain itu, ikan ini juga kaya vitamin B12 dan selenium, yang baik untuk saraf dan sistem kekebalan tubuh. Jenis ikan ini bisa Anda dapatkan di pasar, dalam kondisi segar maupun dikemas dalam kaleng. Dua, salmon. Selain ikan makarel,
salmon juga masuk dalam deretan makanan yang mengandung banyak omega-3. Setiap 100 gram salmon mengandung 2.260 mg omega-3. Selain itu, ikan ini juga dilengkapi dengan berbagai nutrisi, seperti vitamin D, vitamin B, dan selenium. Tiga, tiram. Jika bosan dengan ikan, Anda bisa beralih pada tiram untuk memenuhi asupan omega-3 per hari. Dalam 100 gram tiram, diketahui mengandung 435 mg omega-3. Selain mengandung omega-3, makanan laut ini juga dilengkapi dengan berbagai nutrisi seperti zinc, tembaga, dan vitamin B12. Empat, sarden. Sebanyak 100 gram ikan sarden terdapat 1.480 mg omega-3 dan dilengkapi juga dengan vitamin B12, vitamin D, dan selenium. Anda dapat dengan mudah menemukan ini, baik dalam kondisi segar maupun sudah dikemas dalam kaleng. 5. Ikan teri. Ikan yang ukurannya kecil-kecil ini ternyata mengandung banyak nutrisi. Makanan laut ini mengandung vitamin B3, selenium, kalsium, dan omega-3. Dalam 100 gram ikan teri terdapat 2.113 mg omega-3. Enam, biji rami dan biji sia. Per sendok makan biji rami mengandung 2.350 mg omega-3. Sementara setiap 28 gram biji sia mengandung 5.060 mg omega-3. Selain omega-3, biji-bijian tersebut juga mengandung serat, magnesium, selenium, dan mangan. 7. Kacang kenari. Setiap 28 gram, kacang kenari mengandung 2.570 mg omega-3. Selain itu, kacang ini juga dilengkapi dengan antioksidan, vitamin E, mangan, tembaga, dan serat. 8. Kedelai. Makanan ini diketahui mengandung 1.443 mg omega-3 per 100 gramnya. Tak hanya itu, kacang ini juga mengandung vitamin B, folat, vitamin K, magnesium, dan kalium yang menyehatkan tubuh. 8. Tips kesehatan tentang 8 sumber makanan terbaik yang kaya asam lemak omega-3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlins. Wassalamualaikum. Please subscribe untuk support channel Marlinsu.